Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni di Jemput Khas di sini. Welcome to Kokoce TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal tular video Tok T didakwa marah dan jeling kru konsert. Ini kata Siti Nurhaliza. Satu klip video memaparkan kelakuan Datuk Seri Siti Nurhaliza beberapa saat sebelum dia muncul di pentas konsert sebuah epitome Saya Siti Nurhaliza baru-baru ini. Klip pendek tersebut mendapat perhatian ramai warganet yang seperti mengusik Tok T kerana kelihatan garang dan tegas sewaktu berkomunikasi dengan kru yang bertugas di belakang pentas. Menerusi rakaman itu, Tok T dilihat menegur tentang alat monitor telinga yang belum dipasang dan aksinya seperti menjeling ke arah kru tersebut menjadi bualan netizen. Di media sosial, video tersebut mendapat perhatian di mana ramai yang berpendapat Tok T masih nampak lemah lembut meskipun ketika marah. Bukan itu sahaja, rata-ratanya berpendapat Tok T bukanlah memarahi seperti menengking namun hanya bersikap tegas kerana komited dengan kerjayanya. Sementara itu, Tok T sendiri telah memberi respon terhadap video tular tersebut dan berseloroh mengatakan itulah masanya peminat boleh tengok dirinya menjadi singa. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha sages, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.